serta pelatihan program bantuan masyarakat Kementerian ESDM tahun 2023 dari seluruh Indonesia mengikuti acara pembukaan di PPSD Migas pada Senin 9 Januari 2023. Mereka merupakan angkatan pertama dari dua angkatan berikutnya yang teralokasi pada tahun 2023 yang terbagi menjadi 6 pelatihan, yaitu pelatihan jurulas, operasi scaffolding, teknisi instrumen level 1, keselamatan dan kesehatan kerja K3 tingkat operator, operator pesawat angkat angkut dan ikat beban tingkat juru ikat beban, serta operasi pesawat angkat angkut dan ikat beban tingkat operator forklift. Nantinya mereka akan menjalani pelatihan selama 3 minggu dengan total durasi 100 jam yang terdiri atas 50 jam teori dan 50 jam praktik. Sementara itu, koordinator pelaksanaan pengembangan SDM PPSD Migas, FX Yudi Triyono, membuka pelatihan ini secara resmi dan dalam sambutannya menyampaikan bahwa bekerja di subsektor migas tidaklah mudah karena harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Harapannya dengan sertifikasi ini dapat mereka gunakan sebagai pintu masuk ke dunia kerja yang ada di subsektor migas. PPSDM Migas.